lagi di Purworejo dengan Pak Bupati, sama-sama kita mengikuti jalannya rakor tadi untuk juga kita siapkan sosialisasi ke masyarakat. Yang terkonfirmasi. Konfirmasi dari 18. Kemis, Batin Kamtimas kontrol, pos PPKM. Dari awal kita ini. Oke. Oh, ini urutannya. Ya. Seluruh kegiatan hariannya ya. Hariannya kita. Ya. Bagus nih Pak. Ya. Ini bagus. Sampai hari ini. Ya. Oke. Nah, saya dari titik saja, karena situasinya memang lagi tinggi dan ini kan termasuk daerah yang cukup banyak ya, yang kena. Maka sekarang ini, miliki orang pakai masker sama kerumunannya dihilangkan dulu ya, biar warganya kurang tertular. Jadi ben, semuanya bisa sehat lagi. Apa ini? Itu maskernya, Pak. Masker. Nanti untuk siapa? Buat yang lalu lalang lewat di sini. Maaf kalau mau masuk ke sini tolong pakai masker. Daerah gelem terus piye? Harus pakai. Nah, yang daerah nggo maskernya terus piye? Ayo coba, Ya, pakai maskernya. Ya, tahu. Loh, apa aku lupa, Mbak? Ya wes, nggih, dijaga ya. Tapi jeleng ke tenanan. Udah, ngomongin. Mbah, nuwun sewu. Oh, wes. Oh, hebat. Nggih, Mbah. Maskernya didelekke teng pundi niku, Mbah? Oh, dicandelke. Lah kok dadi nganggo masker bareng niku? Ben apa? Oh, ben waras. Mereka kan tansi ketularan COVID. Baru mana jenengan? Oh, dan ketularan yang pundi. Oh, geger. Nih sabar, semangat ya. Sabar. Dari mana? Ada yang belanja itu, Pak. Oh, belanja. Terus duitnya suka apa? Dari masyarakat banyak. Iuran. Jadi RT lain, iuran, kelasnya bisa menjadi satu, mendapatkan. Iurannya dari RT. Tapi ini Pak Bupati. Jadi tonggo RT ini bantu. Iya, bantu sekali ini. Iya, iya. Luar biasa, Pak. Dokter Baso sudah 20 hari nggak bisa ini. Tiap hari mendampingi Pak Agus. Dibantu, Pak. Aku tiap hari siang malam Pak saya Pak 20 hari alhamdulillah sehat. Amin ini ate ibadah. Dongan Pak. Sehat. Amin. Ya amin.